Halo, ketemu lagi di Bulu-Bulu Badminton Joss, raket Mizuno JPX 3 Reach. Salah satu raket terbaru dari JPX series di tahun 2023 ini, guys. Langsung aja ya, kalau dari bonggolnya ini warna biru dengan logo Mizuno seperti biasa. Ukuran grip di G5 ini udah enak banget digenggam, tinggal sesuaiin aja dengan tangan kalian ya, guys. Di konya sendiri ini sudah segi 8, ada logo Mizuno dan ada hologram keasliannya. Untuk keseluruhan warnanya ini French Navy, biru navy dipadukan dengan warna light blue. Ini untuk kombinasi warna cakep, untuk finishing juga cakep ini, guys. Untuk warnanya ini finishingnya Dove ya, guys. Dan seperti raket Mizuno lain di harga 1 jutaan, desain raket Mizuno ini selalu rapi, bisa dilihat guys, rapi banget kan. Untuk tulis-tulisannya dan grafis-grafisnya rapi, simple dan keren. Untuk kosmetik Mizuno itu selalu cakep, guys. Bagian shaftnya ada tulisan Mizuno JPX 3 Reach, ada logo Mizunonya, dan untuk bahannya Japan HM Graphite. Untuk spesifikasinya sendiri ini berat di 4U, maksimum tension di 30 lbs, balance point sedikit head heavy ini ya, di tengah-tengah antara medium dan head heavy ya, sedikit head heavy ini guys, ini sebelum disenar ya. Dan setelah dipasang senar dan grip, jatuhnya balance point itu di 298 sampai 300 mm, ya sedikit head heavy. Itu pun kalau kalian lepas gripnya mungkin bisa lebih tinggi lagi untuk balance pointnya, tapi ini udah sesuai dengan tangan mimin, jadi nggak perlu dilepas, tambahin grip tipis saja. Untuk settingan itu terserah selera kalian masing-masing ya, guys. Untuk tingkat kelenturannya ini fleksibel. Nah, fleksibelnya JPX 3 ini menariknya kalau kita pakai tangan gini, ini berasa fleksibel guys, tetapi kalau diayun masih berasa kakunya. Jadi ini enggak fleksibel-fleksibel banget sebenarnya. Kalau dihentakkan itu baru berasa fleksibel, kalau kita smash itu baru berasa fleksibelnya ketika dikepret-kepret. Sedangkan kalau diayun biasa itu masih ada berasa kaku-kakunya. Makanya untuk main kontrol ini pun masih bagus guys, masih enak karena masih shaftnya itu masih ada kaku-kakunya. Lanjut di area frame, ada teknologi wide bright menjaga kestabilan frame dan akurasi ketika memukul shuttlecock. Bentuk frame ini aerohexagram ya, rangkanya seperti bintang segi 6, aerodinamis, mengurangi hambatan udara dan menambah pantulan. Jadi daya pantulnya ini lumayan tinggi guys. Makanya biarpun raket ini head heavy, tapi ayunannya masih cepat karena aerodinamis. Ada tulisan juga wide body design, bingkai ini tipis. Ini tipis ya guys ya, tapi dari samping ini lumayan lebar, walaupun nggak lebar-lebar banget. Ini untuk mengurangi getaran dan meningkatkan kecepatan raket tanpa mengurangi powernya. Dan untuk framenya ini ujungnya lancip ya guys, kayak sword, makanya ini membelah udara, mengurangi hambatan udara tanpa mengurangi powernya. Ada juga teknologi hot melt tech, bahan grafit ini membuat frame lebih kuat dan nambah kecepatan. Teknologi ini kayaknya di semua raket Mizuno yang baru udah ada ya guys ya. Jadi setelah dicoba di lapangan, raket ini termasuk raket serang yang cepat. Buat ngeluarin power raket ini itu gampang, shaft dan framenya itu nambah pantulan, daya pantulnya tinggi. Padahal ini pakai senar gratisannya ya guys, MZ63, dan sudah enak untuk dipakai main. Raket head heavy dengan shaft fleksibel itu biasanya agak telat, tapi di Mizuno JPX 3 Reach ini swingnya cepet.
Ini raket juga termasuk mudah digunakan, gak perlu adaptasi yang lama. Ketika pertama kali pakai itu gampang banget pakainya, langsung dapat feelingnya. Kebetulan Mimin sering pakai Astro, ketika beralih ke raket ini itu gak ada masalah, bener-bener feelingnya itu mirip-mirip gitu. Makanya enak nih buat main serang, main agresif, mudah dipakai buat pemain ganda depan, potong-potong bola, adu drive gak masalah. Buat pemain belakang, buat smash oke, buat lob juga oke, main rally juga oke. Sesuai dengan klaimnya Mizuno, stabil buat rally dan smash. Untuk raket di harga 1 jutaan, raket ini termasuk jos. Layak dibeli dan performanya itu memuaskan. Ini bakalan jadi raket andalan Mimin. Raket mid, medium, rasa raket high end. Mantap. Jos, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi di Bulu-Bulu Badminton. Jos.